Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Bribda Sri Devi. Pada saat ini Kapolres Sumedang beserta rombongan tengah melaksanakan kunjungan ke pesantren Al-Hikam Musalafiyah yang berada di Kecamatan Tanjung Kerta. Berikut liputannya. Pada kunjungannya kali ini, Kapolres Sumedang AKBP Hari Brata SIK beserta rombongan berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Tanjung Kerta, yaitu di Pondok Pesantren Al-Hikam Musalafiyah. Beliau juga memberikan sembako kepada pesantren untuk dipergunakan oleh para santri. Dari Pesantren Al-Hikam Musalafiyah, Bribda Sri Devi melaporkan. Salam Tribrata!